Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Honor Malaysia melancarkan telefon pintar terbaru mereka iaitu Honor 9X. Ia dilengkapi skrin 6.59 inci, dijana chip Kirin 710F, memori 6GB RAM, storan 128GB dan bateri berkapasiti 4000mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan 3 kamera belakang gabungan 48, 2 dan 8MP dan kamera swap photo pop naik. Di Malaysia, Honor 9X akan dijual bermula 28 November 2019 pada harga RM999. Garmin kini melancarkan VivoMove 3, VivoMove 3S dan VivoMove Style untuk pasaran tempatan. Untuk model VivoMove 3 dan VivoMove 3S, ia hadir dengan skrin OLED kecil 42mm dan 39mm selain menyokong fungsi mengesan nadi, tahap tekanan dan tahap hidrasi tubuh. Sementara VivoMove Style pula hadir dengan dua skrin OLED pada bahagian atas dan bawah permukaan jam serta kalis air. Di Malaysia, VivoMove 3S dijual pada harga RM1,250, VivoMove 3 pula ditawarkan pada harga RM1,250 dan VivoMove Style pula dijual pada sekitar harga RM1,499. Seterusnya, Oppo telah melancarkan antara muka berasaskan Android 10 iaitu Color OS 7. Ia memperkenalkan beberapa fungsi baru iaitu Focus Mode, Flashback selain menyokong tema gelap secara menyeluruh. Jadual kemaskini global adalah pada 26 November hadapan sewaktu pelancaran global. Carousel mengumumkan akan bergabung dengan beberapa syarikat iklaneka di rantau Asia Tenggara. Ia bergabung dengan aset-aset atas talian Telenor Group termasuklah Mudah dari Malaysia, Chotok di Vietnam dan juga Wan Kiat di Myanmar. Akhir sekali, Telekom Malaysia hadir dengan kemaskini untuk aplikasi Play TV at Unify. Ia menyertakan penggunaan antara muka yang lebih moden serta menawarkan akses kepada perkhidmatan siaran TV langsung. Untuk menggunakannya, anda perlu terlebih dahulu berpindah ke akaun TM yang baru sebelum dapat menggunakannya. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.